Saudara akhirnya pesan suara atau voice note dari Anies Baswedan beredar dan viral di berbagai media sosial sampai tembus 1 juta view. Dan itu sebabnya mari kita akan dengarkan selengkapnya di sini. Assalamualaikum Pak Herudin dan semua teman-teman yang saya hormati, saya cintai. Pak ini saya rekam suara voice note aja Pak ya supaya mudah cepat dan otentik jadi kita ingat ya Pak ya dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSC sebagai pasangan calon maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus Nah cuman dalam perjalanan ini Beberapa hari kemarin kita uh, Dengar Teman-teman uh, jubir di PKS Dalam media, uh, di TV-TV juga uh, Mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari Kemudian diberi deadline Mencari uh, partai Hingga tanggal uh, 4 Agustus <tuh> Nah Barangkali kita ya sama-sama Tahu Pak Herodin bahwa dalam urusan pilkada ini kan Kita sudah diarahkan tidak boleh berkomunikasi langsung saya dan Pak Herudin dan juga yang lain-lain tapi semua pembicaraan soal pilkada ini harus satu pintu dan Pak Herudin mentaati saya mentaati semuanya hanya lewat uh, PIC nah karena itu ini terkait dengan soal pernyataan jubir-jubir saya juga sudah sampaikan kepada PIC tapi juga rasanya saya perlu sampaikan kepada Pak Herudin bahwa uh, perlu diluruskan supaya teman-teman PKS di Jakarta Pak Herudin dan teman-teman semua yang selama ini kita berjuang bersama itu tahu dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya, saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Nah, tentang uh, tanggal 4 Agustus, uh, mungkin saya ceritakan aja ya Pak Irudin, uh, begini ceritanya. <tuh> Pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli, uh, PIC, RPKS itu menghubungi saya, ini PIC tunggal ya, soal Pilgada, dia menanyakan... Uh, ...apakah bisa jumpa dengan uh, beliau dan Pak Presiden PKS. Saya sampaikan, insya Allah bisa, lihat ya, diatur. Kita ketemu hari minggunya, tanggal 28 Juli... Uh, ...sekitar 4 sore lah di, di rumah. Nah, dalam pertemuan itu kita ngobrol panjang lebar... Uh, ...santai, rileks suasana juga menyenangkan. Lalu beliau menyampaikan bahwa PKS memerlukan... Uh, ...kejelasan apakah... Pak Anies setuju dengan nama Pak MSI sebagai wakil. Lalu beliau sampaikan juga eh, bahwa diberi waktu seminggu. Karena disampaikan hari minggu, maka seminggu sampai minggu berikutnya, yaitu hari minggu tanggal 4 Agustus. Kenapa tanggal 4? Nah disampaikan karena tanggal 7 rencananya akan ada rapat eh, DPTP untuk memastikan bahwa Pasangan aman ini sudah aman, gitu. jadi pasangan aman ini akan ditetapkan. Nah, saya memang merasa perlu untuk ngobrol dan diskusi dengan Pak MSI karena sesudah pengumuman, kami belum sempat ngobrol bareng. Saya waktu itu sedang tidak di Indonesia, jadi setelah saya pulang ke Indonesia, belum sempat juga langsung ketemu karena saya dirawat. Pak MSI juga harus operasi, sehingga dirawat juga. Dan kita sudah janjian, jadi sudah janjian akan ketemu hari Selasa, Selasa malam tanggal 30 Juli. Jadi waktu ketemu Pak Presiden dengan utusan uh, khusus soal pilkada itu hari Minggu ya, 28. Dua hari kemudian uh, kami jumpa, nah hari uh, Selasa malam itu ngobrol agak panjang, hampir tiga jam dengan Pak MSI ngobrol macam-macam kita diskusikan, uh, soal Jakarta, soal uh, gubernur, wakil gubernur, dan lain-lain. Waktu itu beliau diantar oleh Mas Holid. Nah setelah ngobrol itu, besoknya saya langsung menghubungi PIC Pilkada yang selama ini tugasi. Karena memang harus pintu komunikasi satu. Saya sampaikan bahwa kalau bisa ingin ketemu Pak Presiden hari itu juga. Jadi akhirnya hari Rabu sore tanggal 30 Juli, 31 Juli ya. saya berjumpa dengan Pak Presiden dan dalam pertemuan itu, saya sampaikan bahwa saya siap untuk berjuang bersama Pak SMSI sebagaimana uh, yang diputuskan di uh, DPTP. Nah, jawaban itu disambut baik oleh Pak Presiden, disampaikan juga bahwa, uh, gini kira-kira, dengan adanya keputusan ini, uh, maka uh, mesin partai bisa mulai bergerak. Jadi, itu pembahasannya, uh, sama sekali kita tidak membahas soal apa 40 hari dan lain-lain. Cuman saya kaget aja mendengar uh, jubir cubir PKS di media mengatakan tanggal waktu 40 hari, lalu uh, deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan uh, setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, sudah disampaikan 31 Juli 4 hari lebih awal dari yang diminta. Jadi Pak Herudin dan teman-teman uh, semua yang saya hormati, itu kira-kira uh, fakta yang sesungguhnya dan uh, itu juga yang saya jelaskan kepada teman-teman DPTW. Pada hari Senin malam, Pak Sakir uh, ketua DPTW ada beberapa hadir juga termasuk Pak Aziz kami jelaskan secara detail kronologisnya. Jadi perlu saya sampaikan e, bahwa kami ini komunikasi intensif dengan partai-partai lain. Memang tidak diberitakan, tapi selalu kami sampaikan kepada e, penghubung apabila ada update-update. Nah, sejauh ini itu tidak ada perubahan di partai-partai lain. Jadi memang mereka merasa belum perlu e, mengumumkan. Nah, tapi partai pendukung ini menerima, tapi menunggu waktu yang tepat untuk uh, diumumkan. Inilah yang menurut saya apa ya uh, perlu disadari. Nah, selama ini kita siap-siap. Saya selalu sampaikan bahwa dalam komunikasi dengan partai manapun cawagup itu uh, dari Pks dan kita bersiap-siap untuk bersama-sama memastikan langkah untuk maju bersama. Nah, di sisi lain, saya menghormati dinamika ada tiap partai dan selalu hormat pada putusan yang dibuat oleh pimpinan partai. Jadi kita tahu ada partai yang bisa mengumumkan awal dan cepat, tapi ada juga partai yang eh, belum bisa mengumumkan awal dan cepat. Sambil kita mengharapkan bahwa dalam kita sama-sama berjuang, ini uh, fakta sesungguhnya yang di, di, digunakan, gitu. apalagi di hadapan publik. Bahkan ketika muncul pernyataan-pernyataan uh, dari teman-teman jubir, saya sampaikan kepada jubir-jubir kami: jangan saling berbantah di depan umum. Kita ini teman seperjuangan, jangan saling berbantah. Jika ada yang berbeda, ya dibicarakan baik-baik. Perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kemarin juga perjalanan bersama-sama yang panjang. Jadi, jangan sampai hal-hal uh, kecil ini uh, kemudian menjadi keramaian di publik. Padahal itu bisa kita uh, obrolkan baik-baik uh, untuk di, diluruskan. Jadi, saya memilih untuk menyampaikan juga ini ke, ke Pak Herudin dan teman-teman. Saya sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Jadi kita ya saya hormati keputusan keputusan apa partai saya hormati langkah-langkah partai. Jadi Pak Irudin Bismillah Pak, Insya Allah kita terus kerja bersama ini menuju pendaftaran tanggal 27 sampai 29 uh, Agustus itulah waktu di mana kita uh, memasukkan uh, apa namanya formulir B1 KWK ya untuk pendaftaran agar bismillah berlayar dan mudah-mudahan uh, kita bisa uh, tuntaskan apa yang waktu itu kita bahas dengan teman-teman DPW para anggota uh, legislatif tentang hal hal yang harus dilakukan uh, di Jakarta. Jadi itu Pak, bismillah hari-hari ini, ini sekarang hari Jumat nih, hari Jumat tanggal berapa nih, 9. Insyaallah 20-an hari lagi kita bisa sama-sama uh, menjemput proses awal untuk Pilkada Jakarta. Perdin itu titip salam untuk teman-teman semua di Jakarta. Salam takzim dan nanti kita jumpa pada waktu yang berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.